Om Swastiastu, kembali lagi di channel Santi Dharma Chandra. Astunggara, saat ini Santi berada di Kintamani Bangli. Halo Kintamani. Nah, sekarang Santi diberi kesempatan oleh Ida Betara untuk nangkil di Pura Dalem Balingkang. Ini adalah salah satu pura kayangan jagat. Nah, buat teman-teman nih jika ingin nangkil di Kintamani, ini adalah salah satu rekomendasi Santi untuk teman-teman bisa nangkil di Pura Dalem Balingkang. Nah, tadi juga Santi juga sudah diskusi juga sama Pak Jero Mangku yang ada di sini dan belajar tentang sejarah yang ada di Pura Dalem Balingkang. Jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe, like, dan share channel kesayangan kita semua. Santi Dharma Chandra, suksma. Om Swastiastu. Yeah, Om Swastiastu. Baiklah Astunggara, Santi diberikan kesempatan Ida Betara untuk nangkil di Pura Dalem Balingkang. Om Swastiastu, Jero Mangku. Baiklah, Jero Mangku, sebelum titik-titik ngaturakan matur suksma, sudah diberikan waktu kesempatan untuk Santi belajar di Pura Dalem Balingkang ini. Nah, titik yang jadi bertanya, ini sebenarnya untuk desanya, letaknya ini di mana? Ya, untuk Pura Dalem Balingkang ini terletak di wilayah Desa Adat Pinggan. Dari Bali kita mengenal Desa Adat dan Desa Dinas. Desa Adat Pinggan, Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli sebagai pengempon utama Pura Dalem Balingkang ini. Oh, seperti itu. Baiklah. Berarti ini juga lokasinya agak jauh ya dari kota ya? Kalau dari kota kurang lebih dari kota kecamatan kita terletak kurang lebih 14 km. Terus dari kota kabupaten kurang lebih hampir 50 km. Oh gitu. Dari pusat kota Madia, kota Denpasar sekitar 74 km kurang lebih. Oh luar biasa. Ya, ini tadi tak lihat juga cukup luas banget gitu kan untuk puranya. Dan memang mungkin ini juga rekomendasi buat teman-teman jika ingin nangkil ke Pura Dalem Balingkang. Ini termasuk pura kayangan jagat. Pura kayangan jagat. Salah satu pura kayangan jagat di Kabupaten Bangli. Oh, luar biasa. Baiklah, Jero Mangku, sebelumnya kenalan dumun. Nama lengkapnya Jero Mangku. Nama Tiang Jero Mangku Inengah Kadi. Asal dari Desa Pinggan. Asli dari sini. Asli Desa Pinggan. Sira yang melinggih di sini. Yang melinggih di Pura Dalem Balingkang ini yaitu Ida Betara Sakti Dalem Balingkang. Ada yang menyebut Ratu Gede Dalem Balingkang, ada yang menyebut Ratu Murah Dalem Balingkang. Ini pada menuju satu yang sama, yaitu pemujaan kepada Siwa Istri. Nah, tapi kan tadi ada yang unik nih. Tadi pertama ketemu Pak Jero Mangku, terus Pak Jero Mangku ngarahin untuk sembahyang dulu di gedong di depan, ya kan. Nah, untuk di depan itu kira-kira titik untuk ingin tahu, ya, siapa itu untuk yang melinggih di depan? Memang di tahapan ketika kita bersembahyang atau nangkil ke Pura Dalem Balingkang ini ada beberapa tahapan yang kita harus lalui. Misalnya pertama yaitu di paling kira Sang Hyang Saraswati yang paling depan yaitu di parkiran. Yang di depan sendiri itu parkiran mobil itu. Parkiran mobil itu kita mohon izin kepada Pan beliau untuk bersembahyang di dalam sini. Terus tahapan kedua kita sembahyang di Pura Tanggung Didi namanya. Yaitulah Pura Penataran Beji. Yang ada tempat melukatnya juga Ya. Setelah kita sembahyang di Pura Tanggung Didi baru kita boleh turun melakukan pelukatan. Berarti sembahyang dumun baru melukat. Setelah itu tahapan ketiga yaitu pada pelinggih atau gedong pelinggih Ratu Ayu Mas Subandar. Ratu Ayu Mas Subandar. Nah, tadi kan Pak Jero Mangku juga menyarankan Santi untuk sembahyang di sana dumun gitu kan. Nah, kira-kira sejarahnya dari Sugra Ratu Ayu Mas Subandar itu bagaimana? Ya, keberadaan gedong pelinggih atau pelinggih Ratu Ayu Mas Subandar ini tidak lepas dari sejarah keberadaan Pura Dalem Balingkang ini secara purana Pura Dalem Balingkang. Di mana Pura Dalem Balingkang ini dipercaya sebagai bekas keratonnya Maharaja Sri Jayapangus, di mana beliau memerintah abad ke-12 dan salah satu permaisurinya itu dari warga Tionghoa bernama Dewi Kang Ciwa. Bernama Dewi Kang Ciwi. Nah, untuk menghormati beliau ini dibuatkan suatu bentuk bangunan atau dalam bentuk pelinggih dalam bentuk yang berornamen merah Tionghoa itu dan kita menyebutnya pelinggih Ratu Ayu Mas. Jadi itu untuk ada versi Cinanya juga, terus ada versi untuk Bali karena beliau menikah dengan orang Bali itu. Luar biasa loh sejarah untuk di Bali. Jadi buat teman-teman kan biasanya kalau mau ke pura, siapa yang melinggih di sini, siapa ya sejarahnya, sebenarnya kan perlu tahu. Nah, kira-kira untuk odalannya nih, odalannya untuk kapan nih? Piodalan kita di Pura Dalem Balingkang ini jatuhnya setiap setahun sekali.
Oh, setahun sekali. Menggunakan perhitungan saseh atau bulan dalam perhitungan kalender Bali ya. Pas purnama. Pas, yaitu pas purnama kelima. Oh, purnama. Purnama kelima itu artinya bulan kelima dalam perhitungan kalender Bali, di mana jatuhnya kurang lebih antara bulan Oktober sampai bulan November. Oke. Okay. Jadi November besok. November ya. Kalau untuk tahun ini, tahun 2024 ini di tahun bulan November. Ya. Oh. Semoga lancar nggih nanti untuk penanya. Nah, untuk Pak Jerumangku mungkin ini juga apa ya? Sambil juga mau bertanya nih, pasti umat yang nangkil ini sini banyak dong. Nah, kira-kira kalau pas nangkil ke sini biasanya umat atau pemedek itu nunas apa sih untuk di sini biasanya? Kalau secara mengkhusus sih memang enggak ada ya. Cuma yang pertama pasti memohon waranugraha, memohon kelancaran dalam melakukan aktivitas dan lain sebagainya, kesehatan dan lain sebagainya, mungkin itu ya. Namun secara mengkhusus itu banyak, misalnya untuk di rezeki. Ya Pelinggih Ratu Sebandar itu biasanya digunakan kalau kita istilah Balinya itu nunas daksina linggih. Nunas daksina linggih itu nunas taksu. Oh, biasanya disanakan pada tempat gedong usahanya atau gedong sucinya dan lain sebagainya itu. Terus mungkin ada yang memohon memohon anugerah itu mohon taksu apa ya istilahnya, kita memohon sinar suci beliau dalam bentuk mungkin baik itu tapakan linggih dan lain sebagainya itu. Daksina itu nanti disanakan jadi baik di tempat usaha atau di dong sucinya itu. Dan yang lain banyak juga sih, ada yang nunas apa namanya, mungkin nunas anak, nunas dan lain sebagainya, berbagai macam lah. Kita sifatnya umum. Memang kalau secara mengkhusus sih paling itu untuk nunas laksina lagi usaha itu. Baiklah Pak Jerumangku, satu lagi pertanyaan, kira-kira hal apa saja sih kayak larangan ya, pasti di pura juga ada sesuatu hal larangan atau nggak boleh pas juntakel atau bagaimana menurut Pak Jerumangku? Hal apa biar pemirsa nanti kalau khusus nangkil, kita di sini ya di pura dalam Balingkang ini ya pastinya larangan secara umum pasti kalau kita masuk ke areal tempat suci itu pasti itu kan misalnya sedang datang bulan percutaan tangan sebelahan dan lain sebagainya. Namun ada secara mengkhusus untuk khusus ke halaman paling dalam untuk di perdalam balikannya atau di tempat ini di Jawa ini ya. Itu gimana itu? Ada beberapa kepercayaan leluhur kami di sini ya, misalnya wanita yang sedang hamil tidak boleh masuk sampai ke halaman paling dalam. Oh, jadi cuma boleh di depan aja itu? Sampai madi manali atau dia Terus misalnya anak yang masih minumasi dan ibu yang masih menyusui. Belum boleh. Nah, sampai halaman dalam, sampai halaman tengah boleh biasanya. Maka ketika upacara itu biasanya ide bertaruh semua disungsung atau di apa namanya diusung ke paruman agung yang ada di di tengah gitu. Ya semua elemen masyarakat ini boleh sembahyang. Cuma halaman dalam saja yang enggak boleh. Itu saja larangan. Dibuat kesuciannya tetap terjaga. Iya. Itu secara mengkhususnya itu. Luar biasa. Jadi kita agar perlu tahu karena setiap pura itu kan pasti ada aturan-aturannya ya. Jadi kita biar lebih tahu gitu. Baiklah, terima kasih untuk Pak Jerumangku. Semoga sehat selalu ya. Kita yang juga matur suksma sudah diizinkan untuk diskusi wawancara agar kita generasi muda Hindu juga lebih mengenal pura yang ada di Bali khususnya atau di Nusantara ini. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Rahayu. Kita tutup dengan para mesanti. Om Santi 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 Om. Santi, Santi, Santi. Cinta kasih.